Sultan. Kali ini gue lagi ada di Elite Motorsport. Ini salah satu official store kita yang ada di daerah Bontang, Kalimantan Timur. Gue pengen gerebek ini toko karena gue lihat lagi rame banget mobil-mobil yang berjejer dari komunitas maupun yang pribadi. Kalau satu lama-lama, langsung aja kita gerbang. Wah, ini udah terpanjang nih mobil-mobilnya. Ngapain ya? Ya guys ya, langsung kita tanyain aja. Om! Sultan Om dari SR. Option. Om, namanya siapa nih Om? Herman. Om Herman, ke toko kita ke Elite bawa mobil apa nih? Mobil Sirion. Sirion. Wah, mobil Sirion sendiri Om? Dari tim komunitas pribadi atau komunitas nih? Komunitas, option. Option. Samarinda. Oh, Samarinda. Hmm. Ke Bontang ngapain? Ikut kompetisi kontes. Wah, kontes. Yang kemarin hari Minggu ya? Iya, yang dari Cyberspeed. Dari Cyberspeed. Cakep. Nah Om, dengan hadirnya toko HSR di kota Samarinda maupun Bontang, gimana sih menurut Om? Wah, dipermudah ya dengan keadaannya HSR ya. Kita tahu kualitas, harga terjangkau. Terus yang dulu kita bisa beli dari Jawa udah ada di sini. Wah. Jadi lebih dekat, lebih nyata pilihannya. Asik. Lebih dekat, lebih nyata. Iya. Nah Om, kalau untuk modifikasi nih Om, untuk Samarinda dan Bontang, menurut Om gimana sih nih Om? Wah, lagi hidup-hidupnya ini modifikasi Samarinda Bontang ya. Khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ya. Oh gitu? Iya. Nah, itu kalau gua kan ngeliat nih, kayaknya anak racing di sini tuh lagi antusias banget nih. Karena kompetisi dengan kontesnya juga lagi rutin juga, lagi rutin juga setelah ya, pasca COVID. Wah, cakep. Untuk option sendiri, ini di Samarinda udah berapa lama nih Om? Udah 12 tahun. 12 tahun. Berapa lama tuh? 2010. 2010 guys. Saya Samarinda, ada kota mana lagi? Samarinda, kalau buat Kalimantan Timur option di Samarinda. Cuman anggotanya ada di Balikpapan, Tenggarong, sama Bontang. Nah, Bontang juga ada ya. Cakep guys. Oke, terima kasih banyak nih Om sekali lagi. Nah, ada Om sebelahnya nih. Pemilik. Om. Ya Om. Pemilik mobilnya. Pemilik mobilnya nih. Enggak apa-apa, diri aja Om, enggak apa-apa. Duduk aja ya, boleh. Om, namanya siapa nih Om? Namanya Embong. Om Embong, bawa mobil apa nih Om sini Om? Honda Brio. Honda Brio. Oh, jadi yang ini ya? Iya. Wah, cakep nih modifannya nih guys. Om Embong, dengan hadirnya toko HSR di kota Samarinda dan Bontang, menurut Om gimana nih? Ya kalau dari daerah Bontang lebih dekat lah mereka untuk banyak pilihan-pilihan pelang, ban. Jadi nggak jauh-jauh lagi untuk ke Samarinda. Iya benar sih. Karena lebih membantu juga Om ya, biar iya, jarak kan lumayan nih. Karena perjalanan Bontang ini berapa jam sih Bontang Samarinda? 3 jam sampai 4 jam kalau lagi santai. Lagi santai ya. Nah Om, untuk gue lihat nih kan mobil Om sendiri udah banyak modifan nih Om. Ini alirannya apa nih Om? Alirannya ke cutting sticker sama ngambil di superhero. Wah, superhero ya. Karena banyak stiker di sini. Superhero ada apa aja nih Om? Superhero ada 7 superhero sih. Ada 7 superhero? Iya. Cakep. Wah, itu dari superhero ada 7-7 gambar lengkap banget di mobilnya si Om nih. Nah Om, kalau untuk Om dari komunitas? Option. Option juga guys, sama. Oke Om, terima kasih banyak. Kalau Om mau gratis fitting mau nggak nih? Fitting-fitting velg? Boleh. Boleh. Ah, cakep. Karena kita juga nyediain Om fitting-fitting velg di sini HSR di Bontang tentunya. Kalau Om mau fitting boleh. Di Samarinda juga boleh Om. Oke, terima kasih banyak nih Om. Nah, si Om nih. Omku, namanya siapa nih Om? Dengan Dedi Om. Om? Dedi, Dedi. Om Dedi. Oh, Sugar Dedi ini ya? Siap. Om Dedi. Om Dedi bawa mobil apa nih kesini nih? Ini punya teman juga di Option Platinum. Hah? Jadi kami bangun sendiri juga. Lagi bangun juga bangun nih Om ya? Iya. Mobil? Hilux Mega Cabin. Hilux Mega Cabin. Iya. Biasanya Hilux ini berbeda dengan yang lain. Ini pintunya? Ini dia kabinnya lebih kecil, baknya lebih panjang, tapi untuk pintu lebih elegan.
Oh iya, karena bukan pintunya berbeda guys. Biasanya ke depan, ini ke belakang. Jadi kayak Rolls Royce. Nah tuh, lebih kayak Rolls Royce. Untuk modifannya ini udah pol-polan banget Om ya. Masih berlanjut lah, sambil siap. Warnanya sendiri warna apa nih Om? Ini bunglon ngambil 4 warna. Bunglon ngambil 4 warna. Dominan ungu. Kalau dari sektor audio Om? Audio kami pakai Nakamichi dan JBL. Wah, dua merek itu ya. Head unitnya pakai Nakamichi, untuk sound systemnya pakai JBL Om ya. JBL monoblock Nakamichi. Nakamichi. Untuk velgnya Om? Velg pastinya HSR. Wah, udah pakai velg HSR nih ternyata sini Om. Nah Om, dengan hadirnya HSR di Kota Bontang dan tentunya Kalimantan Timur, gimana sih menurut Om? Untuk karena di Bontang ini masih kurang. Kalau kami harus ke Samarinda untuk perjalanan itu sangat baik di sini dan merek pun kualitas pasti. Wah, sangat. Terima kasih banyak nih Om. Nah Om, kita kan ada namanya gratis fitting, gratis nitrogen. Om pernah gunain nggak sih Om? Sangat baik karena selama bangun ini kami bolak-balik ke SR juga. Wah, udah langganan ya ternyata guys. Oke Om, terima kasih banyak nih Om. Lagi ada yang ngobrol, langsung kita tanyain. Om-omku, sorry mengganggu waktunya. Kita dari sebelah sini aja ya. Oh iya, Pak. Omku, namanya siapa nih Om? Jackson, Pak. Om Jackson. Om Jackson. Iya, Pak. Michael-nya mana, Om? Michael-nya di Amerika. Om Jackson nih. Om Jackson, Om bawa mobil apa nih di sini, Om? Pajero. Pajero? Iya. Tahun? 2012. 2012 berarti masih yang bulat-bulat ya, Om? Iya. Nah, yang bulat-bulat. Om Jackson? Ya. Dengan hadirnya toko HSR di Bontang dan di kota, lebih tepatnya di Kalimantan Timur Om ya, gimana menurut Om Yom? Sangat bagus sekali karena mempermudah kita memodifikasi atau memperbaiki apa yang perlu diganti pada mobil kita. Dan di Bontang baru ini yang paling bagus di Bontang ini ya. Terima kasih Om. Nah, terima kasih juga. Kalau dari Om Yom, Om pernah nggak sih Om gunain namanya spuring, balancing, tambah nitrogen, semua. Pernah semua. Fitting juga pernah? Iya. Nah, Om sendiri pakai velg? Velg HSR. Oh, HSR guys. Iya. Nah, Om kemarin pas beli velg HSR, itu nyobain dulu apa langsung tertuju satu velg? Ya nyobain dulu banyak, baru ada yang satu yang pas di hati, baru. Wah. Itu guys, jadi kita di HSR tuh gratisin namanya fitting velg, jadi dicobain boleh. Betul sekali. Oke Om, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih. Oke, terima kasih banyak Masku. Oh iya Mas. Ya bentar Masku, namanya Mas Rahmat ya? Iya. Kok saya tahu? Ada namanya di belakang. Ada namanya. Namanya Mas Rahmat ya? Iya. Iya benar. Mas Rahmat bawa mobil apa nih? Bawa Brio? Iya. Dari komunitas atau pribadi? Komunitas. Komunitas apa nih? Cyber Speed Chapter Bontang? Iya. Nah, bawa mobil Brio tahun? Tahun 2020. Oh, yang terbaru guys, yang udah facelift ya? Iya. Nah Om, Om sendiri dengan hadirnya HSR Wheel di Kota Bontang dan Kota Kalimantan Timur, gimana menurut Om? Luar biasa sih Om, soalnya sebelumnya adanya HSR di sini itu cuma bisa lihat di sosial media, wah ini keren-keren nih velgnya, tapi tempatnya jauh, lokasinya jauh kan, jadi nggak bisa kita datang milih-milih lihat-lihat. Nah pas ada di sini langsung senang nih kita kan, terutama Cyber Speed kemarin itu baru 4 hari kemarin buka, langsung pada kesini semua. Karena ngejerin buat ada kontes juga ya? Enggak sih, memang pada suka model-modelnya. Pasti. Jadi langsung datang lah. Itu tuh. Nah kalau untuk Cyber sendiri nih Om, itu berdirinya di Bontang aja apa di kota lain ada? Di kota lain sih ada, kalau di Indonesia sendiri itu paling besar di daerah Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur, ya, Cyber Speed ya? Cyber Speed. Kalau untuk di Borneo, Cyber Speed itu ada 10 chapter sih Om. Wah, 10 chapter? Ya 10 chapter, ada Balikpapan, Penajam, Samarinda, Tenggarong, Putim, Bontang, Berau, Bulungan, Malino, sama Tarakan. Wah apa sih Omnya? Jangan-jangan ini lagi nih, salah satu pejabat tinggi dari Cyber Speed kayaknya nih. Bukan. Oh bukan? Iya. Wah, soalnya apal banget cabang-cabangnya nih. Nggak, soalnya sering berkunjung. Oh ketuanya? Nggak. Oh menampingi ketua? Asik.
si om sebelah kayaknya udah mancing-mancing buat ngomong nih. Bentar saya tanya. Udah ikut campur rumah tangga di sebelah ini. Kita langsung aja. Om. Ya. Nama saya Sultan. Ya. Nama om siapa? Aris. Om Aris. Iya. Om Aris dari komunitas apa pribadi nih? Komunitas. Komunitas apa om? Cyber Speed Bontang. Wah? Cyber Speed Bontang. Oh, Cyber Speed Bontang. Sama yes. Om ya, sama yang sama. Om Mas Rahmat ya. Iya. Om pakai mobil apa nih om? Pakai Honda Jazz GK5. Di bawah nggak? Ya. Ada yang di luar ada, ya? Ada di luar. Iya, saya lihat mobilnya wah racing banget. Iya. Kira anak muda. Ternyata iya. Om hobinya racing look banget. Om, dengan hadirnya HSR di kota Bontang dan lebih tepatnya di Kalimantan Timur, gimana menurut Om? Sangat senang sekali, soalnya bisa mempermudah kita buat mengganti-ganti pelek mobil kan. Biar karena modelnya bagus sekali, bagus-bagus semua. Aku sudah 2 kali ganti pelek di sini. Oh, 2 kali? Iya. Dengan mobil yang sama apa beda? Expander Cross yang pertama, yang ini Honda Jazz. Wah, jadi ada 2 mobil sudah yang pakai pelek HSR diganti sama si Om nih. Nah, karena Om udah ganti velg nih Om, Om nyobain langsung apa fitting-fitting dulu, dicoba-cobain dulu? Dicoba-cobain dulu. Di tes satu-satu ya, mana yang ganteng ya? Iya. Nah itu, karena begitu gimana sih menurut Om, karena gratis fitting itu menjadi suatu hal yang bagus apa gimana nih Om? Iya, suatu hal yang bagus, soalnya kita sudah tidak keluar kota lagi. Oh ya benar. Itu ganti PLK apa kan, sudah bisa langsung ke sini. Oke, terima kasih banyak nih Om sekali lagi. Ya. Ya, Om namanya siapa nih Om? Dedi. Om? Dedi. Om Dedi juga guys. Om Dedi, Om lagi mobil di Spring Om ya? Iya, baru ganti ban. Ganti ban? Waduh. Om, dengan adanya toko HSR di kota Bontang, gimana nih menurut Om? Ini kan saya juga baru pertama kali di sini. Oh, pertama kali nih? Iya, kebetulan apa? Mau ganti ban sekalian. Wah, cakep. Om tahu dari lewat apa dari mana? Kebetulan tadi ya lewat sih tahu cuma terus dapat info dari teman. Itu toko baru biasanya barangnya kayak ban itu biasanya kalau toko baru itu kan bannya baru gitu. Oh, benar. Jadi kita kan biasanya kalau cari ban yang stok terbaru biasanya. Oh ya benar, karena penting tuh ngelihat tahun ban itu penting banget guys. Kan masa pakai ban itu 5 tahun Om. Iya. Nah ini Om lagi di Spuring ya Om ya, sekalian ya. Ya kebetulan dari apa? Dari yang Spuring itu kayak kerjanya bagus ya. Oh iya, iya dong Om, karena untuk Spuring ini penting Om. Ya, teknisinya harus yang jago. Oke, okay. Bulan kita boleh lihat-lihat ini kan biasanya. Saya kalau di bengkel kan cuma tak taruh gitu aja. Ah, kalau ini Om lihat langsung ya. Cakep. Karena kita lahirnya terbaru juga nih Om. Jadi kelihatan di sini real. Terima kasih banyak nih Om Deddy sekali lagi. Abang namanya siapa Bang? Kuku. Bang? Kuku. Bang Kuku. Iya. Bang Kuku. Kali ini datang ke tokonya HSR bawa mobil apa nih? Bawa mobil apa itu? Sirion. Sirion. Abangnya nggak tahu banyak putar mobilnya ya? Bukan, mobil teman. Oh, mobil teman. Iya. Bang, dengan hadirnya HSR di kota Bontang dan kota Kalimantan Timur ini lebih tepatnya provinsi ya. Itu gimana untuk abang nih bang? Ya bagus aja sih. Buat kedepannya dibanyakin pelang-pelang orinya. Asik. Karena kita juga ada nyediain HSR original bang. Kalau abang mau gratis fitting itu, abang mau nyobain velg itu boleh. Oh iya. Nah nanti kalau mana mobil yang mau di fittingin, nanti gue bilangin. Oke. Okay. Dicobain velg mana yang cocok, itu nanti pilihannya abang. Abang dari tim pribadi atau komunitas? Komunitas. Apa namanya ini? Option. Option. Yang di Samarinda. Perjalanan ke sini berapa lama nih, Bang? Sekitar 3-4 jam. Ini balik lagi? Balik lagi sebentar. Wah, lumayan ya. 3-4 jam berarti 6 jam bolak-balik. Iya, betul. Rame ya sama teman-teman semuanya ya? Iya, rame. Karena rame tuh. Di sini rame ada abang-abangnya juga. Iya. Terima kasih banyak nih, Bang, sekali lagi. Yang di belakang ada yang ngintip-ngintip dari tadi. Kagak bisa lu gue tarik. Sini, abang. Masuk TV, Mak. Sini. Enggak, itu ngomong. Interview juga gagal. Enggak apa-apa. Kan interview kerjaan. Klub media. Enggak apa-apa. Abang dari mana? Samarinda, dari Klub Option. Klub Option. Iya, medianya. Medianya. Oh, bagian medianya nih. Cakep. Nah, ini kan media juga gua sama. Nah, tuh. Abang mau mobil apa kali ini? Ya. Bawa mobil apa ke toko HSR? Ikut
sama ini Rio. Sama teman ya? Iya, sama teman. Bang, abang kan media nih ya. Ngelihat toko HSR, hadirnya HSR di Provinsi Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Samarinda, Bontang, Balikpapan. Yeah. Gimana sih menurut abang, Bang? Untuk kualitas produk gitu kan? Iya, dengan adanya HSR nih, gimana nih, Bang? Bagus sih. Untuk HSR ini, untuk bentuk-bentuk peleknya sih bagus, menarik, dan banyak pilihan gitu ya. Ya, banyak pilihan ya? Iya. Nah, Bang, dari abang nih, option sendiri bagian media, melihat antusias dari otomotif di Samarinda seperti apa sih nih, Bang? Menarik, makanya tuju ke klub mobil gitu, komunitas mobil. Oh, gitu. Lebih seru. Lebih seru ya? Iya. Menantang. Menantang. Asik. Siap banget ternyata orang media, guys. Jadi ngomongnya kok gagu? Padahal di kamera, biasa di kamera. Biasa ngambil MC. Oh, bukan MC. Ya. Kan di belakang layar. Oh, gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak abangku. Nah, guys, gue di sebelah mobil yang banyak action kartun figuran di sini nih, guys. Udah gue tanya-tanyain yang ada di sini dari komunitas maupun pribadi. Wah, ternyata mereka antusiasnya luar biasa. Kita hadir HSR di toko di kota Samarinda, tepatnya ini di Bontang, di Balikpapan, pokoknya Kalimantan Timur. Kalau bisa tahun depan atau nanti kita tambah-tambahin lagi, guys. Ya, kalian lihat sendiri antusias luar biasa kan, teman-teman sekalian. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.